hari ini. Makasih Mbak. Aduh Mbak emang ini paling baik, enggak ada basa-basinya nih. Makasih Mbak saya. Selamat Teh Ayu. Amin. Usia keberapa nih Teh Ayu nih yang sekarang ulang tahunnya? Perayaan di atas seperti apa sih Teh? Seru banget, alhamdulillah. Dari semalam tuh memang aku tuh udah nginep di Sotis Kemang sini kan, terus sampai tadi pagi juga acara di Sotis Kemang juga, dan seru banget, kaget dapat surprise. Ya jelas ini ulang tahun ke-31. Alhamdulillah, doain semoga panjang umur, sehat, baik rezeki, semakin dewasa, semakin sukses. Amin. Dan semoga dapat jodoh yang terbaik. Pilihan Allah. Tete ini kan 4 hari berturut-turut, banyaknya surprise juga ke Tete. Jumbang, aduh, ya Allah. Ya tenang lah. Nggak tahu ya, kalau aku emang tipenya termasuk seneng yang disurprise-in gitu. Jadi, kayak semalam, ini cerita ya, ini jadi nggak perlu diulang-ulang ntar. Semalam diajak ke nginep di hotel Sotis Kemang, oke. Datang kita udah cakep, kirain kita bakal ada kayak intimate party doang, maksudnya kayak sahabat sama saudara doang, keluarga kecil gitu di hotel sini nih. Terus kok malam cuma diajak turun ke bawah makan biasa gitu makan. Ah udah nih gini doang, udah kan kita nginep di sini, emang nginepnya di sini. Oh pergilah nonton saya nih, ya nonton saya ada ipar sama Bilki sama ibu berempat, ayah jagain si Merah sama si Pa di sini kan di hotel. Pas di mobil saya ngomong deh tuh, sekarang udah saking gatelnya gitu mulut. Ibu, Teteh kira ibu ngajak ke hotel pengen ngasih surprise tahu. Kok cuma makan doang, udah begini doang. Ya udah lah nak, kamu surprise mulu, udah tua juga, udah gede. Oh, ya udah deh, tapi beliin Teteh kado ya, kita ke mall. Akhirnya ke mall kan nyari kado buat aku gitu, karena ibu kan belum ngado kan. Akhirnya belilah kado, dari Bilkis. Nyari kado, pulang, gak kepikiran tuh bawa bak, karena ibu udah bilang besok pagi kita balik ya gitu, maksudnya buat istirahat gitu di rumah karena Senin saya udah kerja lagi. Udah pas udah kayak gitu tadi pagi tiba-tiba dibangunin sama makeup artis, ayo bangun kita make up. Oh berarti dapet surprise dong nih gue. Ya udah dapet surprise, udah tahu ada dia, nggak tahu bakal semua teman-teman diundang, nggak tahu gitu. Taunya tadi dibawa ke rooftop di atas, panas kan di outdoor, mau dikasih kue sama balon gini dong. Ini jadi balonnya kayaknya dah, megang balon gini doang sama kue. Udah ya gitu sama tim. Oh makanannya mana? Gak ada, masih kurang aja lu, orang ini udah surprise kan katanya pengen intimate sama tim. Ya juga sih, tapi bukan berarti panas juga ya say, cari tempat yang ademan lah apa kayak gitu di mana. Makanya tadi sekalian bikin konten diajak keliling. Gak tau ya pas buka pintu udah rame teman-teman. Gak nyangka juga ada teman-teman kerja juga gitu. Udah gitu ya, seneng lah maksudnya. Walaupun umur 31 tapi kan ulang tahun tetap harus kayak 17 tahun ya say. Jadi dapat kado banyak kan seneng. Kayu juga teman-teman nih jarang nih rayain bareng teman-teman tuh, jarang banget nih sih Kayu. Jarang banget. Saya paling kalau ulang tahun tuh ya saya biasanya cuma sama sahabat sekolah sama keluarga, karena malu gitu kalau ngundang, maksudnya ah setiap acara ngundang mulu nggak enak, ah gitu, mendingan sama orang-orang terdekat aja gitu. Dan ternyata Siva sama ibu udah ngubungin teman-teman kerja gitu. Jadi tahun ini adalah tahun yang spesial banget ya buat Teh Ayu. Setiap tahun Mbak, alhamdulillah. Tahun kemarin juga gitu kan, temanya Korea gitu, di outdoor, di pesta, maksudnya tapi cuma teman-teman sahabat doang. Gak nyangka kalau ngundang teman-teman. Paling kalau ngundang teman-teman artis tuh anak ulang tahun doang. Enggak pas kita ulang tahun gitu. Teh Ayu mungkin temanya apa sih Teh Ayu? Ini kan Teh Ayu kan kelihatan flower-flower ya seperti Lisa nih. Jisoo. Ala-ala Korea nih. Mungkin seperti apa sih Teh tadi di atas? Kan kalau saya ini ulang tahun request sama Siva. Saya ngirimin foto kue, terus ngirimin hiasan-hiasan gitu. Nih bikin dong kalau ulang tahun kayak gini nih. Keren gini-gini. Jadi udah dia nyusun sendiri, dia bikin sendiri. Sampai baju juga adik aku yang maksudnya yang pikirin modelnya seperti apa dan gimana. Jadi udah sesuai request ya, Dek. Ya, Dek. Karena kan Teteh artis ya, Dek. Padahal saya tuh selalu bilang gitu, jangan samain ya surprise kamu sama surprise ayah. Teteh nih artis, jadi surprise harus lebih gede. Gitu. Senang sih, senang banget. Tadi juga dikatakan dari tamu-tamu yang datang katanya banyak banget Teteh mendapatkan kado-kado yang branded, Teteh. Benar enggak sih, Teh? Kok banyak sih? Aku kan jadi keutangan. Padahal enggak ini maksudnya.
nggak pernah, maksudnya nggak pernah minta, nggak pernah apa, kecuali kalau sama yang kayak yang teman kerja sering deket gitu, apa paling mulai dek apa, mana kadonya berkah lo ngadoin janda ntar rezekinya banyak gitu. Kalau saya bercandanya gitu doang, enggak tuh ini tadi lumayan loh, saya hitungin setiap tanya enteng maunya branded nih, waduh jorok, ntar gue balikin nih gitu, bercandain aja maksudnya. Ya alhamdulillah lah kado, seneng sih. Boy kasih apa sih? Boy kado nggak? Boy. Siapa? Boy William. Dia kemarin ngirimin saya bunga, bunga apa sih? Bukan bukan karangan ya, karangan papan. Terus dia video call saya berkali-kali, saya emang belum sempat ngangkat kan, karena kemarin kan sibuk banget kan. Terus saya cuma baru WhatsApp doang, sudah bilang ya udah, ntar aja ya, aku ajak di apa, kita dinner bareng, ntar baru kadonya. Ya namanya udah teman deket kan, jadi kadang kalau ngomong ya saya suka yang slengean aja gitu kalau sama dia. Kadonya jangan lupa. Ya ntar dinner sama aku ya, aku ajak. Sekalian aku kadoin, terserah kadonya mau apa. Tapi menjadi momen apa namanya, kado terbaik gak sih, kan karena ini dikasih karangan bunga papan gitu. Aku bilang, lu ngadoin gua bukan buka toko nih, kata saya gitu. Terus dia bilang, ya udah ntar aja pokoknya ntar, kata dia. Tapi hari ini kok kayak tidak terlihat kamu. Iya, dia gak tahu nih. Kemana dia, Dek? Gak tahu. Dia diundang tapi salah jam. Dia pikir jam 10 malam. Gimana gak temannya ibu yang punya pesta? Oh ya? Ya gimana ya? Belum bangun nih. Agak tulalit berarti ya anak itu ya. Belum kena sama gue berarti. Beneran, Dek? Terus apa kata dia? Karena kan bukan saya yang undang, masa saya yang ulang tahun yang undang? Ade, terus apa kata dia? Gua pikir apa? Jam 10 malam. Ngomong kasar nih. Kasar. Kalau dari Umi sama Ayah sendiri, ada nggak sih kayak ucapannya yang bikin ya, payu terharu gitu? Iya, kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jaga. Ya cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, maksud banget harus nikah banget, nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga gak pengen kan mas, maksudnya saya takut gitu, bukan ya, bilang takut juga bisa dibilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada bisa atau apapun itu, gak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya gitu ya. Jadi wishlist utama gak sih, Pak? Jadi wishlist utama? Enggak. Kalau jodoh, jujur ya, enggak jadi wishlist utama. Saya bisa utama yang penting sehat, panjang umur, sukses. Karena mempertahankan kesuksesan itu paling sulit ya. Rezekinya biar lancar. Karena gimana pun juga, saya kan single parent gitu. Jadi harus bisa tetap terus bahagiain orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga. Tapi sejauh ini udah ada yang masih di kriteria ada Ayu nggak sih gitu, yang deketin Ayu itu banyak loh. Mbak kayaknya pada takut kali sama saya ya, karena saya sering dandan natural apa gimana sih, nggak ngerti. Itu jadi belum sih, belum ada gitu, masih semuanya masih teman dekat, teman sewajarnya aja, belum ada yang gimana tuh, belum. Doain aja. Atau kalau misalnya saya nanti menikah atau punya pacar, pasti kalian juga udah tahu. Mungkin minder kali Teh Ayu, karena Teh Ayu udah banyak uangnya. Apa sih Mbak, minder apa sih? Aku mah tinggalku aja masih di gang yang sempit. Janda ya. Aku kan masih perawan Mbak, jadi mungkin gadis-gadis desa. Jadi ya apa yang mau ditakutin kan gitu, kalau mau dipikir kan? Apa yang harus ditakutin? Gak perlu. Mungkin kan Teh Ayu multi talent, terus juga uangnya udah banyak. Ya Allah amin ya Allah. Enggak juga. Komedian sukses juga kan. Ya Allah. Ada doa spesial sendiri dari Bilqis? Dari Bilqis? Tadi dia yang paling kencang sih doanya gini, semoga bisa beliin, bunda bisa beliin semua apa yang Iqis mau. Ya tetep lah ya anak-anaknya. Emang itu ya kan, kita nyari duit kerjaan buat bahagia ini. Ngasih kado apa Iqis kan? Iqis malam saya palakin sepatu. Saya palakin. Ternyata pas mau bayar, ibu gak bawa kartu. Pakai kartu saya lagi. Katanya kayak beli sendiri. Ya gak apa-apalah, sama aja. Teh Ayu lagi rame nih dijodohin sama Robby Purba, gimana Teh Ayu nih? Ya Allah, sama Abang Robby. Iya. Abang Robby mah udah lama banget. Dari dulu juga sering dijodohin sama Abang Robby. Jadi udah biasa lah mas.
saya mah dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Yang jelas ya kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh gitu, tapi jangan terlalu menjadi fans yang memaksakan gitu loh. Karena kan ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya dengan siapa gitu. Jadi ya ikutin aja kalau bisa, support aja apa yang artisnya laku itu, harus selalu support dan doain aja udah cukup. Oke. Teh Ayu mungkin harapan Teh Ayu diulang ya. Yang jelas saya minta doanya biar sehat, panjang umur, banyak rezeki, bahagia. Amin. Selalu dikelilingin sama orang-orang yang baik, yang tulus sayang sama saya, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dijauhkan dari apapun itu yang buruk-buruk. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah dan semoga jadi orang yang lebih baik lagi, ibu yang lebih baik lagi, anak yang lebih baik lagi, dan apa ya, makin sukses kedepannya karirnya, baik dalam nyanyi, host atau iklan atau komedian atau apapun itu. Pokoknya minta doa yang terbaik aja. Dijabah semua doa-doa. Amin. Sedikit dong, Kayu.